tim nonton terbaik. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan tombol notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bang Jules bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana Bang? Caranya gampang banget. Kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Nah, untuk pemenang Robux hari ini namanya adik-adik. Nah, jadi makanya kalau kalian pengen Robux, kalian komen aja langsung di kolom komentar dan hadir setiap hari di channel Bang Jules ini. Tapi bentar, masih ada pemenang kedua di tengah-tengah video. Makanya tonton videonya sampai selesai ya adik-adik, dan hadir setiap hari di video Bang Jules, dan komen kolom komentar. Let's go. Guys, pasti kalian nunggu banget kan updatean terbaru Halloween yang ada di dalam game Roblox Brookhaven ini. Nah guys, di video kali ini aku mau kasih tahu kepada kalian guys ya, kalau updatean terbaru Brookhaven yang Halloween ini udah muncul guys. Nah di sini aku juga mau ngasih tahu kepada kalian ya guys ya, kalau fitur-fitur terbaru yang ada di dalam game Roblox Brookhaven ini bener-bener keren banget. Dan juga di private servernya guys, sekarang udah gak bisa kamera bergerak gitu guys. Jadi di sini ya guys ya, aku bakal kasih tau kepada kalian beberapa fitur terbaru yang ada di dalam updatean terbaru Brookhaven yang Halloween ini. Katanya lihat guys tuh, udah mulai ada labu, ada banyak banget pokoknya. Yaudah deh guys, gak usah basa-basi lagi ya adik-adik. Jadi kalian videonya, ayo guys like dulu videonya dan subscribe. Dan aku bakal kasih tau kepada kalian tempat rahasia dan ada fitur apa aja sih yang ada nih. Jadi gak usah basa-basi lagi, let's go guys. Nah guys, sekarang kita udah masuk di dalam game Roblox Brookhaven ya. Dan kalian bisa lihat guys, as you can see di dalam UI-nya adik-adik, di sini banyak banget updatean katanya Happy Halloween guys ya. Dan seperti biasa guys, yeay, ada Candy Car House Thompson 24 adik-adik, atau katanya unlock Halloween vehicle. Wow, ada mobil baru lagi guys. Dan juga apa katanya guys, ada new free horse house. Ada rumah kuda baru yang gratis katanya guys. Dan katanya apa, free camp for the first day of the hunt. Ya ampun. Dan juga ada apa, ban bug fix. Oh my god, pantesan aja guys ya, kita gak bisa pakai first camera yang kita bisa ngelihat satu-satu gitu guys. Ya ampun. Dan di sini katanya juga guys, selain itu ada beberapa tempat rahasia juga terbaru yang bakal aku kasih tahu. Nah tapi adik-adik ya, dari updatean terbaru Brookhaven ini, kita tuh ada banyak banget fitur-fitur terbaru yang bakal aku kasih tau kepada kalian ya adik-adik, yang bener-bener cocok banget biar kita bisa lebih seru main game Brookhaven-nya. Nah kalau misalkan kayak di server Brookhaven, aku bakal gelapin dulu deh biar kerasa banget gitu kan Halloween-nya, bagi-bagi permennya adik-adik. Yang pertama adik-adik, ada fitur bagi-bagi permen. Nah kalian lihat guys ya, di sini kita ada fitur bagi-bagi permen. Dan seperti biasa guys, kalau bagi-bagi permen ini dikasihin ke orang lain, bakal ada suaranya deh guys. Widih. Ya ampun, gemoy banget ya guys ya. Di sini ada 3 fitur suara yang katanya trick or treat adik-adik. Nah di sini ada 3 suara, suaranya gemoy-gemoy banget. Dan kalian kalau misalkan dikasihin permen ini ke teman kalian, maka bakal suaranya lebih lucu lagi guys. Ini adalah fitur yang pertama. Dan kalian lihat kan fitur yang kedua, kalian lihat di setiap tempat ada kepala Halloweennya gitu ya guys ya. Dan kalau Halloween udah selesai, ini pasti bakal hilang guys. Dan juga guys, fitur yang kedua, kalian lihat ya guys ya, buat kalian yang udah beli premium adik-adik, ada sebuah pesawat UFO di sini guys. Wow, keren banget guys. Di sini ini guys bener-bener ya guys ya, UFO ini guys dari Halloween ke Halloween yang lain, biasanya UFO-nya tuh bersih, tapi UFO-nya ini guys ya ada karat-karatnya gitu coy. Oh my. Dan di sini juga tulisan speed-nya jadi agak beda ya guys ya. Wah, ini bener-bener enak banget guys kalau dibandingin sama helikopter. Kenapa aku suka banget sama UFO ini? Karena UFO ini lebih gampang guys dikenali ini. Dan aku juga gak tahu ini bisa berapa orang ya adik-adik supaya bisa duduk di sini coy. Coba-coba kita bakal pergi dulu ya guys ya, kita bakal pergi dulu ke bawah tanah yang ada di sini guys, supaya siapa tahu gitu ke bawah tanah dari kota Brookhaven updatean Halloween ada sesuatu gitu kan. Ayo guys, sini ikutin aku guys. Oke, langkah pertama di fitur yang kedua ini, kita bakal pergi dulu ke sini ya guys ya, pergi ke bawah tanah yang ada di sini guys. Ayo let's go. Bang, aku kok gak diajak bang, aku di mana bang? Waduh,
Waduh Beken Anu, kamu ketinggalan. Makanya ikut sini kocak. Waduh, oh my god, ini kok bisa kebalik kayak gini ya guys ya. Oh, ini malah lebih kocak guys. Menurut aku adik-adik kenapa bisa kayak gini ya guys ya. Lebih enak kayaknya fitur-fiturnya guys. Tapi bentar, aku bakal balikin dulu ya guys ya, biar gak pusing gitu kan. Kok bawahnya kayak beda ya guys ya. Tapi bentar guys, kita bakal kesini dulu ya adik-adik. Kita bakal ke atas dulu, dan kita bakal ilangin dulu trick or treatnya ya adik-adik. Ah, itu kemana ini guys? Oh, salah jalan. Oh, ternyata di sana ya guys ya. Dan kelihatan aja guys ya, lihat ya guys ya, kalau dari bawah apakah ada perbedaan di updatean terbaru Halloween Brookhaven ini guys. Ayo buruan. Ini speednya tetap ya guys ya. Kalau speednya itu lebih nih kalau dibandingin sama helikopter ya adik-adik. Karena kalau misalkan mobil biasa kan kecepatannya bisa sampai 200, tapi kenapa ini cuma 80 ya adik-adik. Tapi yaudah deh guys, kita bakal lihat dulu ada yang beda guys. Kita bakal lihat di tengah kota ya adik-adik. Tengah kotanya itu di sebelah sini guys. Ayo let's go. Mana nih tempat rahasia yang ada di dalam game Roblox Brookhaven yang pernah aku mendarat di sana guys? Apakah masih ada? Wah bener guys, lihat. Kalian bisa lihat kan guys, di sini ada tiba-tiba banyak banget warna orange guys, kayak permen gitu ya guys ya. Oke, kita balik. Itu ada permen juga coy. Oh my god, iya bener ada permen juga. Oh my god, bentar. Ini kelebihan. Aduh. Oh my god, ini kelebihan. Waduh guys, kayaknya aku nyangkut di sini adik-adik. Tolong. Soalnya udah mulai bener ya guys ya. Nah, di sini kita bakal pergi ke tengah kota dulu guys. Ayo di sini ya, tengah kotanya ya guys ya. Nih, kalian lihat guys, di sini ada banyak banget tempat rahasia guys. Kan kalian tahu guys, ada updatean bank baru kan. Jadi kalau misalkan kalian pakai UFO, ternyata ini jadi lebih gampang lagi ya guys ya. Oke, kita bakal turun dulu di sini guys. Wah, ini fiturnya jadi lebih keren guys. Oh my god, jadi kalian bisa ngasih dan menyimpan UFO di tempat rahasia bank ini guys. Wah, ini tempat apaan guys? Wah, coba kita balik ke sini ya guys ya. Kita balik ke sini. Aduh, semoga aja gak jatuh ya guys ya. Ini apaan coy? Ini kayaknya tempat rahasia baru deh guys. Wah, ada jembatannya juga guys. Wow, ini tempat apa bentar? Aku penasaran. Coba kita bakal jadi ini bank guys. Waduh. Ini cocok banget buat yang suka hide and seek cuy. Ini kalian bisa ngeliat banknya juga guys ya. Waduh, perasaan pas belum fitur ada fitur Halloween, ini gak bisa dibuka ya guys ya. Tapi sekarang jadi bisa dibuka coy. Keren banget. Itu juga di depan ada yang merah-merah guys. Aduh, nyangkut lagi kok gak bisa keluar. Bentar guys, kita keluar dulu dan kita lihat yang ada di sini ya guys ya. Waduh, ada yang merah-merah tadi. Harus ke sini deh guys. Harus masuk ke sini deh adik-adik. Coba. Aduh, gak bisa guys. Kita gak bisa ya adik-adik masuk ke sana, harus pakai teknik rahasia. Tapi di sini di update terbaru Halloween guys ya, tempat ini bisa kalian datengin dan kalian lihat itu guys, ada sebuah tangga ya guys ya. Dan di sini fiturnya kita nggak bisa nge-zoom gitu guys. Tempat rahasia di bawah ini keren banget dan juga ada UFO-nya. Tapi tenang, masih ada fitur yang lain nih. Kalian pergi aja ke rumah nomor 11 ya guys ya. Terus setelah itu kalian lihat guys ya, ada rumah baru katanya guys. Rumahnya dan bener-bener keren banget guys. Katanya sih ini ya adik-adik. Bentar, kita bakal malemin dulu supaya lebih keren ya guys ya. Nah, kita bakal keluarin rumah terbarunya. Katanya sih rumahnya ini rumah kuda ya guys ya. Kenapa dinamain rumah kuda ya guys ya? Aku juga gak ngerti guys. Coba kita bakal lihat ya guys ya. Sambil pencet ini. Wow. Oh my god, keren banget guys rumahnya. Dan gratis ya guys. Guys. Coba kalian lihat rumahnya. Wow, keren banget. Oh my god, ini apaan guys? Ada kolamnya di luarnya guys. Kayak kita bisa kayak renang-renang gitu ya guys ya. Dan oh my god, ini aku jadi penasaran berangkasnya di sebelah mana ya adik-adik. Ya ampun, ini keren banget kalau kita rutur guys. Kita bakal, wah ini apaan coy? Oh iya bener, rumah kuda guys. Coba-coba kita bakal keluarin kuda di sini ya guys ya. Kita jadi kayak bisa melihara kuda gitu ya guys ya. Tapi bentar, coba kita bakal keluarin kuda nih guys ya. Gak bisa ngeluarin kuda, kayak harus di jalan gitu. Ah, gak bisa cina guys. Bentar, nah ini nih kudanya. Coba kita bakal naik. Terus kita gak bisa, tapi kita gak bisa nge-spawn di dalam ininya ya guys ya. Oh iya bener coy. Keren banget. Oh my god, coba kita loncat. Wah, bagus gini. Keren banget adik-adik. Coba kita bakal kasih nama kudanya guys ya. Coba kalian komen di kolom komentar kalau kalian punya kuda di dalam game Roblox Brookhaven namanya siapa ya guys ya. Kalau aku namanya si Nehi aja ya guys ya. Namanya si Nehi guys. Kalian setuju gak nama kudaku ini namanya si Nehi? Enak aja namain aku Nehi. Nama aku Abdul Bocak.
Oh iya maaf, aku kira nama kamu Nehi. Ya udah deh, ya udah. Iya maaf Abdul ya. Ya udah, oke kita bakal langsung aja ke sini ya guys ya. Dan kita bakal lihat fitur-fitur rahasia terbaru yang ada di dalam rumah ini. Nah, di dalam rumah ini guys, kalian bisa ngeliat labu ya guys ya, bukan labu bu, tapi labu ya adik-adik, labu yang udah digambar ya gini guys, wajah-wajah menyeramkan gitu. Dan di sini juga ada merah-merahnya guys ya. Duh, ini keren banget guys. Ini bener-bener kerasa banget feel Halloween-nya ya adik-adik. Dan wow, ternyata selain dari pintunya ya guys ya, kita ada ini guys. Ini buat apa ya? Kayaknya ini rahasia deh guys. Oh, ini buat mandiin kudanya guys. Oh my god, kuda, maafin aku. Bang dingin kocak, Abdul dingin, jangan disemprot-semprot. Iya maaf Abdul. Ya agar kan aku semprot. Oh, ini kalau kita lepas juga selangnya bisa lepas ya guys ya. Oh my god, keren banget. Oh, ini juga ada tempat duduk kudanya ya guys ya. Wow, keren banget. Terus kita bisa ngeliatin di sini, bisa ngeliatin si Abdul ya guys ya. Keren. Ini aku kasih rating 9/9 ya guys ya. 9/10 karena benar-benar sempurna banget guys ya. Tapi kita bakal lihat ini bisa gak kak. Oh, ada tempat rahasianya juga guys. Ini cocok banget buat kalian yang suka petak umpet ya adik-adik. Misalkan ini dibakar di guys deh. Ini kita bakar. Oh, dinyalain ini ya guys ya. Nah, kita bisa diam di sini guys dan gak akan ketahuan kalau petak umpet ini bagus sih. Terus kita lihat lagi. Oh, ada foto kudanya, cene guys. Oh my god, sini bencet. Oh, ini air. Ini ada rahasia gak ya di sini guys? Oke, oh nggak ada ya guys ya. Kita lihat dulu guys. Tenang dulu. Ini oke, ini tempat mandi biasa. Ini WC-nya guys. Terus ini kemana guys? Karena ini rumahnya gak ada garis merahnya, jadi aku yakin guys ya, rumahnya pasti tempat rahasia cuman dikit ya guys ya. Kayak tadi kan tempat sembunyi itu, terus ada apa lagi? Dan tapi menurut aku ini estetik banget ya guys ya. Ini udah ada. Wow, kamarnya keren banget guys. Dan ada lilinnya ya guys ya. Wah, ada tempat make upnya juga. Jangan-jangan ini rumahnya, rumah pemiliknya rumah cewek ya guys ya. Karena kalau cowok gak akan mungkin ada lipstiknya ya guys ya. Waduh, oh iya guys, kayak ini yang punya rumahnya orangnya cakep banget, suka make up ya guys ya. Oh my god, ini CCTV-nya cuy. Ini juga ada tempat santainya dulu kawan. Ya ampun, coba ini kita pencet ya. Ini apa? Oh, ini lampu biasa. Terus ini juga lilin. Oh my god, keren banget guys, update terbaru Bro Kevin-nya guys. Ini coba kita bakal pencet-pencet tombolnya dulu ya guys ya. Dan kita bakal coba kasih di sester pack ya guys ya. Kita bakal nyalain semuanya. Kira-kira bakal jadi kayak gimana nih guys ya. Oh my god. Oh my god, oh my god. Kita bakal lihat keluar guys ya. Kita bakal keluar lihat. Oh my god, apa itu? Waduh, rusuh banget guys. Ternyata rumahnya langsung kayak gini. Ternyata rumah Halloween dihancurin juga tetap aja keren ya guys ya. Ini lihat, kudanya si Abdul. Tolong aku bang, aku terpanas-panas. Abdul, tunggu sebentar Abdul. Kamu di dalam ya, lupa aku guys ya. Abdul terkurung di dalam. Abdul, kamu baik-baik aja kan? Bang, cuman panas sedikit bang. Ini bang, kepala aku. Iya, bentar-bentar aku naik bentar. Oh my god, susah banget Abdul. Tunggu. Oh, harus sambil loncat lagi. Gak bisa kocak Abdul, bentar Abdul. Oke, oh bisa. Oh guys, kita bakal selamatin si Abdulnya ya guys ya. Abdul, tunggu sebentar Abdul. Waduh, rumahnya kebakaran tadi Abdul. Ada gas meledak, kayak kamu kentut ya Abdul. Ya bang, sedikit langsung rumahnya jadi kayak gini. Ada, yaudah Abdul, yang penting kamu udah selamat ya guys ya. Oh my god, di sini juga lihat guys, ada tulisan slow down trick and. Ya ampun guys, ini update-nya bener-bener keren banget. Tapi guys ya, ada satu fitur lagi yang bener-bener keren banget di dalam game Roblox Brookhaven ini, yaitu fitur ini guys, Candy Corn Hunt. Oh my god, seperti biasa guys ya, Candy Corn Hunt ini susah banget untuk ditemukan adik-adik. Dan apa, oh my, ini apa guys, kepala ketengkorak cuy. Coba kalian komen sekarang juga adik-adik, apakah kalian setuju untuk aku mencari semua tempat dari Candy Corn ini dengan bahasa Indonesia yang sangat jelas adik-adik. Coba kalian komen di kolom komentar kalau kalian setuju untuk aku mencari semua tempat rahasia dari Candy Corn ini. Kalian komen di kolom komentar ya guys ya. Coba kita bakal. Oh, bener-bener beda cuy. Ini juga ada kepala. Oh my god, ini keren banget sih guys sih. Ini dibandingin VIP yang kemarin, ternyata lebih keren lagi mobilnya ya guys ya. Jadi kalian ayo guys, tembusin lagi sampai 3000 supaya aku bisa menemukan dan ngasih tau kepada kalian letak-letak gimana aja sih permen-permen terbaru yang disembunyiin sama pencipta Bro Kevin-nya. Yaudah guys, ayo like sekarang juga guys. Kita bakal cari di next video ya. Oke, ayo siap-siap, ayo like dulu guys.